dulu nenek moyang kami percaya dengan menyembalkan anak-anak perempuan desa Kapojajangan dari kemalangan. Bajunya kalian bisa lihat. Dan sekarang kita mau langsung izin buat sewa rumah hantu ini guys. Kira-kira gimana dalamnya, isinya ada apa aja. Deg-degan banget guys. Langsung aja kita sewa, let's go. Oke guys, jadi ini kita udah sampai di tempatnya. Kita bakal langsung sewa guys. Misi kak. Panggil aku mbah. Oh iya mbah. Mau apa kemari? Mbah, aku mau sewa tempat ini mbah, 24 jam, boleh gak mbah? Kamu yakin? Yakin mbah. Tapi terlalu beresiko di dalam. Resikonya apa mbah? Kami ada syaratnya yang harus kamu penuhi. Kamu harus mencari selendang dan gelang di dalam. Selendang itu ada selendang penari. Selendang sama gelang mbah? Benar. Oh yaudah mbah, ini aku udah bawa kuncen Indonesia mbah. Jadi nanti dia yang bakal nolongin aku di dalam. Baik, kalau kamu yakin. Silakan masuk. Aku cari selendang sama gelangnya dulu ya, mbak. Ya. Oke guys, kita mau cari selendang sama gelangnya. Let's go. Nih, di sini. Nih. Oh, ini? Iya. Ini, mbak. Wah. Oke, berarti ini gelang sama selendang penarinya, guys. Udah ketemu ya? Iya. Yakin, mbak? Yakin, kita harus kasih ke mbah sono. Oke, kita langsung bungkus, kita kasih ke mbahnya ya guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita mau kasih gelangnya ke mbah. Mbah! Apa lagi? Ini mbah. Kamu sudah menemukan? Sudah mbah, gelang penarinya sudah saya temukan sama selendangnya mbah. Bagus, asal kamu tahu, ini selendang dan gelang, bukan selendang, gelang sembarangan. Isinya adalah... Isinya apa mbah? Gelang mbah? Duit! Hah? Wah, guys jadi duit. Pakai ini aja ya mbah? Benar. Oke, ini mbah boleh diambil. Bagus. Kita langsung sewa ke dalam ya mbah? Bagus. Oke guys, kita mau langsung tutup dan langsung aja kita sewa. Let's go. Ayo guys, sekarang mau kita tutup. Nah ini kita tutup dulu guys. Oke guys, sekarang kita tutup 24 jam. Nah, guys, let's go. Ayo guys, sekarang kita mau langsung masuk ke dalam. Gimana kak? Aku ikut aja kak. Nah guys, buat temenin aku hari ini, aku udah pilih followers aku. Yeay. Jadi nanti ini dari ujung ya guys, ini nanti bakal jadi Bima. Jadi Bima. Nah yang ini bakal jadi aku Nur. Kamu jadi siapa? Ayu. Ayu. Kamu? Widya. Widya. Ini siapa nih? Anton. Bakal kasih 5 mystery box buat mereka. Mystery boxnya mana? Nah guys, ini ada 5 mystery box yang bakal kita umpetin di dalam sini. Nanti kalian harus cari ya semuanya. Oke. Ayo guys, kita masuk ke ruangan yang pertama. Wow. Di sini ada boneka. Ada apa nih? Keris ya? Keris ya kuncen? Kujang. Kujang. Kalau ini? Mana? Itu boneka. Boneka? Spirit doll. Oh, spirit doll. Oke. Jadi kita bakal umpetin mystery box pertama kuncen. Iya. Sini aja ya? Oke guys, ini mystery box pertama kita umpetin di sini. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya guys. Aku mau. Nah guys, ini ada ruangan yang ke
dua ya guys. Di sini ada Mbah Dukun. Mbah, kita mau nitip satu mystery box, Mbah. Apa itu? Isinya harta karun, Mbah. Harta karun? Boleh ditaruh di dalam sini, Mbah? Sini. Iya, Mbah. Nanti dikasih buat followers aku ya, Mbah. Ya, baiklah. Oke, guys. Kita langsung lanjut aja ke ruangan ketiga. Let's go. Lanjut, guys, ke ruangan yang ketiga. Tada. Gimana ini, Kak? Oke. Di sini ada penari juga, guys. Halo, kakak penari. Datang, yang berani boleh diambil ya. Penari, ya. Tas dulu. Takut. Gak capek menari? Tidak, aku juga loh. Kita nari bareng yuk. Oh my god guys, kapan lagi ya kan nari bareng? Udah guys, ayo kita lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke ruangan yang keempat. Ini ada ruangan kosong guys, ternyata ini ruangan kosong. Jadi kita bakal taruh mystery boxnya di sini aja ya guys. Mystery box. Guys, kita langsung aja lanjut ke ruangan selanjutnya ini. Udah agak lemas. Nah guys, sekarang kita ada di ruangan yang ke-5. Ini ruangan terakhir. Kita lihat kira-kira isinya apa guys. Ini katanya ruangan yang paling serem. Aku ikut kak. Aku ikut. Nah guys, aku ikut, kak. Ternyata ini isinya cuma patung doang. Dua patung kayak gini. Hadiahnya buat kalian. Aku hitung 3, 2, 1, kalian cari ya. Oke. 3, 2, 1, langsung cari boleh. Guys, di mana kira-kira? Kira-kira siapa guys yang bisa nemuin ini guys? Yeah! Nah, siapa nih yang dapat? Ayu. Ayu, sekarang Ayu dapat. Dan di sini kita ada sesajen guys. Nih kalian boleh buka nih, Nur boleh buka. Isinya kita lihat bersama-sama. Ayu, kamu boleh buka hadiah kamu, guys. Jeng. Hadiah pertama Ayu, guys. Sekarang kita mau lanjut ke ruangan selanjutnya ya, guys. Oke. Okay. Let's go. Oke, okay, guys. Sekarang kita ke ruangan selanjutnya sini semuanya. Oke. Okay. Ini sekarang kita ada di guys. Apa kalian semua? Kita kita mau numpang di sini, Mbah. Apa? Mau nyari kotak mystery box, Mbah. Duduk dulu, guys. Ini ada apa nih, Mbah?
Semuanya wajib minum kopi dari saya. Sudah saya sediakan. Ayo kalian, semua minum. Rasanya apa, Mbah? Biar kalian tahu sendiri rasanya. Semuanya cobain ya kopinya. Ayo. Nanti yang berhasil ngabisin bakal dapat Mystery Box. Mystery Box, guys. Bagi kalian yang berhasil menghabiskan. Mystery Box. Kopi apa nih, Mbah? Pahit. Kenapa? Pahit. Gimana nih, Mbah? Dia pahit. Dia habis. Habis. Ini kamu habisin. Pahit. Pahit kan, guys? Berarti dia yang mendapatkan Mystery Box. Oke. Boleh dikasih Mystery Box-nya ke Widya ya? Widya ngabisin. Terima ini. Mystery Box, guys. Oke. Widya boleh buka Mystery Box-nya. Oke. Tada! Nah, Mystery Box kedua kita, guys. Sekarang kita mau lanjut ke ruangan ketiga ya. Oke. Let's go. Oke, guys. Sekarang kita ada di ruangan ketiga. Ini ruangan sama penari. Mystery Box-nya ada di dia. Dan sekarang kita bakal panggil mereka buat masuk. Silakan masuk ke ruangan ketiga. Misi, Kak. Box mereka, Mbak. Tidak semudah itu. Jika kalian ingin box ini, ikutlah menari bersamaku. Kalian harus nari dulu ya. Berarti yang cewek-cewek aja ya, Neng? Iya. Boleh. Yang cewek-ceweknya di sini. Ayo, guys, kalian nari ya. Aku tinggal di sana. Guys, jadi selama mereka nari, kita liatin dulu. Dede, gini dong.
seginian. Biar pindah ya, Kak. Sadarin dulu, Kak. Minumnya. Gak ada yang putih. Kakak mau isi hati di depan. Udah. Bisa. Udah, Kak. Itu beneran. Dia malah tawa-tawa. Dikat apa? Belum sih. Ini beneran. Kakak udah baca dulu. Gimana sih, lu? Oh, beneran tadi kok kita lagi ngapa-ngapain tiba-tiba. Kayak gitu. Kayaknya dia udah marah deh. Di sini ya, apa digangguin karena berisik? Kayaknya kita berisik kali ya tadi ya. Iya, kita udah pas kan. Itu bonekanya buat apa, Kak? Yang penting bonekanya dibawa aja. Kayaknya si Bima ini nyepelein. Misalnya kakak-kakak semua nih terlihat biasa aja. Tapi hatinya kayaknya menolak dia, yang enggak percaya nyepelein. Jadi berimbas buat dia. Nah, guys, jadi tadi Bima kita suruh istirahat dulu di luar. Sekarang kita lanjutin ber 1 2 3 4. Ber 5 kita lanjutin. Ayo. Di sini ada mystery box. Siapa yang berani ambil? Mau mana ini? Siapa yang berani? Ayo. Kitty, cepetan. Ayo cepetan. Wah, guys, parah. Dikejar-kejar. Satu rumah kayak ini kita dikejar. Capek banget. Ini udah jam berapa nih sekarang? 11. Udah jam 11 malam. Kayak kita mau istirahat dulu. Kita siap-siap tidur kali di sini ya. Aku ambil selimut dulu ya. Kalian tunggu sini ya, jangan kemana-mana ya. Aku udah bawain mereka selimut. Jadi kita bakal kasih ke mereka dan siap-siap tidur, guys. Nih, sekarang kita siap-siap tidur kayak di sini ya. Iya, Ci. Guys, itu udah pulang. Sekarang kita mau jagain mereka ya, guys, sekarang. Oke, guys, ini udah jam berapa sih, jam berapa? HP ada nggak? Jam 3. Udah jam 3 pagi. Kayaknya kita mau siap-siap keluar aja, soalnya aku udah nggak kuat di sini bener-bener. Nuh, Lydia. Yuk. Keluar yuk kita, yuk. Kita lihat hantunya. Ayo, guys, sekarang kita mau siap-siap keluar. Kita udah selesai nih sekarang. Tidur ya? Lagi tidur. Coba guys, kesini. Lihat. Wah. Udah tidur. Sekarang kita langsung aja keluar, guys. Diam-diam, jangan bisik. Kita diam-diam keluar. Ayo.